Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Stevin Ten di game Grotopia. Oke teman-teman, di video kita kali ini gue akan kolek-kolek whale lagi teman-teman ya di World Chip Market teman-teman. Nah, jadi gue hari ini pengen kolek-kolek lagi karena gue udah cukup lama gak kolekin teman-teman. Dari sekitar 1 bulanan kalau gak salah gue udah ini guys, kurang lebih 1 bulan gue gak kolek-kolekin. Jadi dari sini udah cukup banyak barang yang laku, tapi gue nggak yakin sini dapetnya banyak karena gue restocknya juga dikit kemarin teman-teman. Nah, jadi hari ini kita nggak usah berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung aja kolek-kolekin dari yang kanan ter ke tengah baru ke kiri teman-teman ya nih. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, kita akan mulai langsung aja dari yang kanan nih, yang dari blok-blok. Kita langsung aja mulai dari yang black block teman-teman nih. Black block kita dapat 1 L. Oke, lumayan nih 1 L guys ya. 1 L masih lumayan, oke. Nah, ini guys, masih sebenarnya nih cukup banyak yang laku barang-barang yang sebelumnya teman-teman ya, yang belum sempat gue restock. Nah ini masih ini guys ya, tuh ada 2 WL lumayan lah ini. Untuk blok-blok kayak gini yang murah-murah guys ya, lumayan 1 WL, oke mantap. Nah jadi kalau misalkan belum tahu, gue itu udah cukup lama tidak main aktif, apa, nggak aktif main Grotopia lagi teman-teman. Kira-kira gue udah nggak main tuh, udah cukup lama sih guys gue nggak main Grotopia guys ya, karena sekarang gue lagi ujian juga, oke. Nah sini kita dapat berapa lagi golden block, oke 1 WL lumayan lah, oke. Harusnya sih glowy ini cukup banyak harusnya guys ya. Harusnya nih, harusnya kita lihat guys berapa. Oke, 6 well. Aduh, gue lupa ngambil. Aduh, kita... oke, gak apa-apa lah. Di sini kita, tadi gue kalau gak salah ada sekitar 80 well-an lah. Kita gabungin aja lah ya. Kita lihat guys ya. Ini target, dapet 33 well guys, mantep ya. Ini target gue pengen dapetin paling enggak 5 DLA cukup lah guys ya. 5 DLA guys ya. Karena ini gue belum di stok teman-teman. Jadi ini masih, stok yang sisa kemarin guys ya. Kalau nggak salah sekitar sebulan yang lalu lah terakhir gue restock tuh guys ya. Nah kita akan langsung ambil-ambil lagi apakah ada ini. Kayaknya sih menurut gue ini kita dapat welek kayaknya sedikit guys ya. Kalau misalnya gue rasa nih ya. Oke, kita ambil-ambil dulu. Oke, lumayan nih. Target gue apakah kita bisa nyentuh 5 DL, gue juga nggak tahu. Jadi kita langsung gasken. Oke, dapat 1 WL lumayan guys. Kita ambil lagi. Oke. Oke, 1 WL lumayan ya. Kita ambil lagi. Oke, 1 WL. Oke, ini kayak 1 WL semua sih ini. Yang di kanan nih pastinya bakal dikit teman-teman gue rasa nih. Oke. Oke, ini ada yang sold, kita lihat berapa. 1 well. Oke, lumayan lah 1 well. Oke, ini pain bucket guys ya, pain bucket nih. Pain bucket 9 well. Oke, lumayan guys ya pain bucket nih. Oke, 5 well mantap. Kita lihat lagi teman-teman 1 well. Oke, mantap ya lumayan guys. Kita ambil nih. Ini banyak banget kan teman-teman kalau misalkan lihat nih ya nih. Banyak barang-barang yang nggak ada stoknya guys ya. Waduh. Jadi ya udahlah gue putuskan untuk buat video ini dulu. Mungkin judul nanti ya ini guys ya, apa namanya, ambil-ambil WL udah sebulan guys ya. Gara-gara tuh udah gak gue urus lagi teman-teman soalnya nih. Oke, kita akan ambil-ambil dulu. Oke teman-teman, sini kita lihat vending machine berapa. 40 WL lumayan guys ya, 40 WL. Oke, sudah 2 DL guys, mantep nih udah 2 DL ya. Kita lihat aja guys, ini kalau misalnya nyentuh 5 DL aja guys ya. Ini berarti gue udah gigi banget sih, soalnya gue jujur aja gue gak restock sama sekali guys ya. Jadi mana pasti 5 DL itu wah gila sih. 15 well oke mantap lumayan, kita ambil lagi teman-teman. Tapi kayaknya sih gua rasa ini kayak nggak nyampe 5 DL sih. Oke, 21 well dari TV-TV-an dong guys ya. Gila guys. Barang-barang burik guys ya. Oke, 1 well lumayan. Roulette ta guys, lihat kita lihat roulette. 6 well lumayan guys ya. Roulette 6 well, oke. Rustic Fence, nah 2 well. Ini BTW kalau misalkan belum tahu teman-teman ya nih. Jadi barang-barang yang ada di Chip Market ini sekarang itu banyak barang-barangnya itu yang harganya murah guys ya. Kenapa harganya murah? Jadi kalau misalkan belum tahu di Grotopia itu sekarang kalau nggak salah lagi ini guys ya, apa namanya, semua barang itu harganya naik teman-teman. Semua barang itu rata-rata harganya naik. Nah jadi ini barang-barang yang kemarin sempet belum gua restock, belum gua ganti juga harga. Kan kalian lihat guys, 61 WL cuma dari oven ini guys. Ini kayaknya sih gua jualnya kemurahan nih guys ya, 60 WL mungkin ya, mungkin. Soalnya ini 60 well itu kalau misalnya pas gua data sih ya kan, gua sebelum gua jual ini pasti gua data guys ya. Nah ini 60 well itu harganya harga ini sih guys ya, harga agak mahal dikit gitulah. Nih kalian bisa lihat sendiri ya, buset dah guys ya. Kita dapet udah mau 5 layer guys, gila. Ini gua belum restock sama sekali loh beneran guys ya. Gila loh, kita lumayan loh dapet ini guys ya. Kalau nyampe 5 layer sih GG sih, soalnya gua belum keluarin well lagi semenjak kemarin yang udah profit tuh guys. 16 well oke lumayan. Oke, kita lihat lagi 3 well oke lumayan guys. Kita lihat lagi nih. Belum mailbox 1 well lumayan ya. Gila guys, banyak banget yang udah sold, kalian bisa lihat tuh ya noh, udah nggak ada stoknya lagi. Gila guys. Jadi kalau misalkan belum tahu, terus kalau misalnya kalian sekarang yang lagi pensiun gitu ya, kalian punya word apa word kayak market-market to vending-vending kayak gini,
Jangan lupa kalian kalau misalnya udah lama pensiun, kalian main lagi lah teman-teman ya. Main lagi terus kalian cekin dulu tuh harganya guys. Tuh, dapat semirmoy lumayan guys dari pas outdoor ya. Karena harga-harga barang di Grotopia sekarang lagi pada apa ya? Lagi pada naik semua teman-teman, setahu gua nih. Kayak contohnya kalau enggak salah nih door seat nih guys ya. Door seat nih kalau enggak salah kan harganya dulu 200 per WL ya, door seat ya. Sekarang kalau enggak salah ya 150 per WL itu seatnya guys ya. Kalau enggak salah, sekali lagi kalau enggak salah guys. Jadi banyak banget barang-barang sekarang nih ya guys ya, yang harganya itu sekarang jadi mahal semua guys, kayak gitu. Mungkin karena ini kali ya, apa namanya, karena faktor ini kali guys. WL kan sekarang mudah didapatkan gitu ya. Terus produksi WL sekarang makin gigih juga guys. 15 WL, lumayan guys, lumayan nih. Oke, kita lihat 11 WL, buh gila guys ya, kami bisa lihat sendiri nih. Oke, ntar paling ini gue kelar kelar buat video ini langsung gue ubah sih guys ya. Ini untuk apa? Untuk apa sih namanya nih? Untuk harga-harganya nih, karena harganya sekarang kayak lagi murah-murah ya teman-teman gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah mendapat berapa nih? 4 DL-an teman-teman ya nih. Kita langsung aja lanjut yang sebelah kiri teman-teman nih. Oke, snowmobile kita lihat berapa. Oke, 1 WL doang guys ya. Oke, gak apa-apa lah, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Ini Reaper Wing berapa guys? Kita lihat 19 WL cuma dari Reaper Wing guys ya. Gila guys ya, Reaper Wing 20 WL, 19 WL. Kita lihat Fairy Wing guys ya. Fairy Wing dapat 1 WL, lumayan banget teman-teman ya, gila nih. Oke, apakah kita bisa menyentuh 5 DL guys? Kalau bisa nyentuh 5 DL sih GG sih guys ya. Tapi kalau misalnya nggak nyentuh juga nggak apa-apa sih. Soalnya ini gue belum restock lagi. Dan ya ini profit, ya bisa dibilang profit sisaan guys ya. Profit sisaan guys. Jadi kayak ya sisaan doang teman-teman di sini. Karena kita belum restock-restock lagi. Mungkin nanti nextnya gue bakal restock. Dan kita bakal kolek-kolekin lagi. Dengan stok yang lumayan banyak mungkin teman-teman ya nih. Oke, kita pick dapat 1 WL lumayan teman-teman. Oke, gak apa-apa. Kita bersyukur terus guys ya, walaupun cuma 1 WL, yang penting udah profit guys ya, udah ada yang beli nih. Oke, Elvis Longbow kita lihat 1 WL, oke lumayan. Easy Road, oke 1 WL lumayan teman-teman. Oke, mantap ya. Kita lihat apakah ada lagi teman-teman. Oke, oke ini ada guys. Nih ada nih, Ninja Max ya. Oke, 1-2 WL, oke lumayan banget teman-teman. Kita lihat lagi nih apa lagi yang ada. Oke ini, oke 1 WL gak apa-apa lah. 1 WL oke lumayan guys. Apakah ada lagi guys? Wah ini kayaknya gak nyampe sih guys ya. Waduh gak nyampe nih guys. Oke 1-2 WL doang, oke mantap. Kita lihat yang atas, apakah yang atas bisa guys ya, bisa bikin kita 5 DL yang atas sih. Oke 2 WL, kita lihat guys ini berapa nih. 2 WL doang, oke 2 WL doang, oke gak apa-apa guys ya. Waduh ini kayaknya gak bisa sih guys. Oke gak bisa deh. Oke, cuma dapat sekitar berapa nih ya? Kita lihat guys, kita lihat bersama-sama dapat 4 DL-an ya, kurang lebih 4 DL. Tadi kan ada WL gue yang nyangkut teman-teman nih. Kira-kira kita dari kolek-kolek ini dapatnya cuma 4 DL dong sih guys ya, tapi gak apa-apa. Nanti habis ini paling gue restock lagi guys ya. Gue restock yang banyak langsung gue keluarin stok-stok gue karena gue kemarin sempet mager guys ya. Kemarin gue sempet mager buat restock. Jadi sekarang gue akan restock, nanti kita akan di nextnya kita bakal kolek-kolek lagi, mungkin dapat WL-nya lebih banyak lagi teman-teman. Nah ini guys ya lumayan guys, dapat profit, dapat DL gratis guys gitu ya istilahnya guys. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Mungkin nanti untuk nextnya gue bakal restock yang lebih banyak lagi teman-teman, karena ini gue ada sebulan gak restock. Dan tadi gue lihat udah cukup banyak juga yang apa namanya yang udah laku. Jadi ya gue putuskan untuk buat video ini biar kalian bisa lihat ya teman-teman ya, profit sisaan teman-teman ya dari sebulan yang lalu yang belum gue restock ini teman-teman. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Gue mau restock-restockin dulu teman-teman. Jadi buat kalian juga jangan lupa kalau misalnya kalian pengen butuh-butuh barang teman-teman ya, bisa langsung aja ke Worship Market, tulisannya seperti ini teman-teman. Nah kalian bisa langsung aja masuk ke Chip Market teman-teman dan beli barang-barang yang kalian butuhkan teman-teman. Oke, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Thank you buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di pencet tombol like, subscribe, dan share ya teman-teman. Oke, see you guys on the next video. Bye-bye.